kenalin kakak ipar kamu nih. Billy Saputra semakin lengket dengan Maria Fania. Adik Olga Saputra beri kode ini. Billy Saputra dikabarkan dekat dengan Maria Fania. Keduanya kerap bersama dan ini kerap diunggah keduanya dalam media sosial. Meski dekat, baik Billy Saputra dan Maria Fania belum terbuka dengan status hubungan keduanya. Billy dan Maria Fania hanya secara tak tersirat mengatakan sama-sama mengagumi pribadi masing-masing. Nah, baru-baru ini Billy dan Maria sepertinya tambah dekat. Adi Olga Saputra ini mengaku mengajak Maria Fania untuk ikut konten YouTube-nya soal rumah. Bahkan Billy Saputra belak-belakan mengatakan bahwa kerap membuat konten desain rumah bersama Maria Fania. Terlebih adik mendiang Olga Saputra ini juga mengenalkan wanita asal Bandung tersebut dengan beberapa desainer rumah. Kue orang desain rumah sama Maria Fania kita bikin vlog ya. Jadi Maria Fania gua kenalin sama orang desain rumah, ujar Billy Saputra, dikutip dari YouTube SCTV Rabu 19 Maret 2022. Artis bernama asli Joni Roma Billy Iskandar ini juga memberitahu Maria Fania tentang sejumlah desain rumah yang ia ketahui selama ini. Terus gue juga dipercaya sama orang lain untuk ngedesain rumah orang tersebut. Gue bawa Maria Fania, katanya. Namun Billy Saputra tak menjawab secara gamblang apakah dirinya benar-benar akan membelikan Maria Fania sebuah rumah. Membenarkan dekat dengan Maria Fania, terkait hubungannya dengan Maria Fania, Billy Saputra memberikan klarifikasi. Dilansir dari Tribun Seleb, Billy Saputra membenarkan bahwa dirinya tengah dekat dengan Maria Fania, yang kerap hadir dalam setiap kontennya di YouTube. Kedekatannya dekatlah sama Maria Fania, kata Billy Saputra ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pria berusia 31 tahun itu menilai dirinya mendekati Maria Fania karena wanita tersebut memiliki sifat yang sangat baik. Maria ini orangnya baik, humble, sama-sama paling support lah kami, ucapnya. Adik kandung mendiang Olga Saputra itu tak menampik kedekatan atau hubungannya dengan Maria Fania menimbulkan pro dan kontra.